Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Siang, pemirsa. Polda Jawa Barat membentuk tim patroli khusus untuk menyisir prostitusi online di Jagadmaya yang beroperasi di wilayahnya. Polisi juga meminta masyarakat aktif dan melaporkan jika ada situs online yang mencurigakan. Bisnis prostitusi online yang melibatkan warga Jawa Barat kini tengah marak. Bahkan Polda Jabar telah menangkap sejumlah mahasiswa yang mengelola situs jasa sewa perempuan di bawah umur. Karena yakin masih ada mucikari yang beroperasi di dunia maya dan melancurkan anak-anak, Polda Jabar membentuk tim khusus. Mereka akan bekerja siang malam menyisir situs-situs yang mencurigakan dan menangkap pengelolanya. Namun mereka membutuhkan bantuan masyarakat. Kalau unit cyber kita itu kan memang ada ya, kalau patroli itu dia survei, kemudian kita berselancar untuk mencari nickname-nickname yang terkait dengan pornografi. Seperti itu yang kita lakukan. Kita membutuhkan informasi dari masyarakat, masyarakat bisa menyampaikan, Pak, coba buka di web ini, Pak, di blog ini, dengan nama blog itu kita bisa mendalami, kita bisa cari lebih dalam. Selain melacak prostitusi online, tim ini juga memantau laman yang mengandung unsur pidana, termasuk kasus kriminal di jejaring sosial. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan.